Oh cantik, cantik dari hatimu. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Bang. Hah? Kenapa? Ini aku cerita nih ya. Kenapa? Saudara aku nih ada punya saudara cewek. Ah. Nah. Saudaramu punya saudara cewek? Ah. Terus punya saudara lagi? Enggak. Gimana? Nah, itu cari kerjaan gitu. Kenapa cari kerjaan? Ya carilah. Karena ya ada kena PHK gitu, makanya kan cari-cari tempat gitu. Dia bisa kerja di mana? Ada enggak sih? Dia di PHK di perusahaan apa waktu itu? Dia ini dari kayak pabrik gitu. Oh, jurusan apa dia? Dia administrasinya. Aku nguping tapi ngomong, kan jujur. Tadi siapa yang di PHK? Nih, saudaranya dia, sepupunya dia. Oh iya sih, bos. Emang ya, zaman kayak gini emang serba susah, gak ada yang pasti kan. Iya, Bu Bos. Cewek, Bu Bos. Suka apa ya, dia passionnya apa, kesukaannya apa? Dia kayak administrasi gitu. Oh, administrasi? Tapi suka dandan juga kan ya, pasti iya. Semua wanita suka dandan gitu. Oh kan? Iya, suka dandan dianya mah. Cantik putih gitu. Cantik putih? Kayak tawas ya. Kurus sih, kurus lagi. Itu orang apa bihun gitu kan. Talas Bogor kali ah. Putih tinggi. Cugit putih tinggi kurus. Ya iya. Kuetiau gitu kayaknya. Tapi ini tadi kan aku udah izin nguping. Iya. Kayaknya aku punya kenalan yang cocok buat saudaranya Destra tadi katanya gitu. Iya. Yeah. Saudaranya lagi terus punya ponakan. Waduh, saudara banyak banget. Ribet emang gitu deh. Tahu deh. Ini nih kayaknya pas, apalagi cewek ya. Aku tuh punya kenalan, teman aku ini tuh teman-teman masa kecil aku dulu. Saya udah sukses, punya salon sendiri, punya wedding service sendiri. Pokoknya tentang kecantikan gitu deh. I.O. bukan itu. W.O. juga, terus punya salon buat treatment juga. Jadi emang cocok nih kayak buat saudara kamu. Siapa tahu, aku udah janjian sama dia ntar lagi. Siapa tahu ntar dia bisa buat ngasih peluang buat saudara-saudaranya kamu tadi. Oh, ini bukan. Iya, ini bener. Selamat datang ibu. Kakak Neni, apa kabar? Kakak Neni. Ya ampun, duduk yuk sih, silakan. Selamat datang di Cafe Ceria. Iya. Lulu. Udah makan sih. Nampaknya di sini. Iya, emang gitu. Kerja tengah-tengah dia emang. Silakan duduk. Oh iya. Saya manggilnya apa nih? Mbak aja deh. Mbak aja ya? Iya, biar lebih fresh ya, lebih muda ya. Udah lama enggak ketemu ya? Iya. Makin sukses loh. Saya tuh lihat di update-annya tuh. Yang tadi saya bilang dia punya salon kecantikan, okay. Treatment, beauty treatment, kemudian wedding service juga ya Mbak Neni. Iya. Karena Mbak Neni ini sekarang sebagai aktivis begitu ya, atau praktisi begitu Bu, di dalam dunia kecantikan. Sesuai dengan judul kita nih, apa menariknya peluang usaha pendidikan vokasi tata kecantikan. Nah, pas nanti kita opening dulu. Yoi, balik lagi di Cafe Cerdas, barengan saya Sinta Noza. Saya Anton Prajana. Mau banget nih jadi Sinta Noza. Yoi, dia jadi host langsung di sini gitu loh. Kok host mulu, gak naik-naik jabatan. Curhat. Bandnya gak main-main, Ben. Cafe Cerdas. Cafe Cerdas. Gitu loh. Biar rame gitu loh, iya. Biar berwarna hidup kita. Kayak itu tadi, memoleskan warna-warna yang sesuai dengan kulit kamu biar lebih cantik gitu. Tuh. Yang paham Bu Neni. Betul. Tapi Bu Neni biar ngobrolnya makin enak, mungkin mau pesen. Iya. Di Cafe Cerdas ini kita punya beberapa menu. Menu ya. Bu. Oh iya. Genius Kopi, Kopi Cerdas, Kopi Susu Kreatif. Mau yang mana Bu? Wah, kayaknya suka yang kreatif-kreatif deh. Kreatif, okay, boleh kopi. Susu kreatif. Bu Bos? Aku mineral water aja mineral biar. Mineral water. Karena aku sudah kecantikan. Ya. Oke, Ibu, boleh biar kita lebih dekat duduknya di tengah. Oh, boleh, gitu ya. Ibu. Oh, susu kreatif. Biar kita kan udah lama gak ketemu. Iya, oh, iya, sih, gimana sih? Mbak, ya, iya. Kabarnya gimana? Kalau kita melihat di kondisi pandemi sekarang kan, kita tahu lah segala sektor ini terdampak pandemi. Tentunya dampak yang buruk ya, dampak negatif. Kalau dari segi di bidang kecantikan sendiri seperti apa nih, Mbak Neni? Kalau untuk bidang kecantikan selama wanita ini pingin cantik, butuh cantik, selamanya bisnis kecantikan itu masih tetap bisa berjalan, Mbak. Akan selalu menggelora. Iya, ya, akan selalu ini nggak ada matinya. Iya, ya, memang. Salon tapi, iya. Saya juga ada langganan ibu treatment kecantikan juga, spa bisa dipanggil ke rumah kan sekarang. Iya, dengan sekarang. Protokol kesehatan ketat. Iya. Kalau gitu pas banget nih. Tadi ada salah satu barisan saya juga bu curhat. Oh, ada gitu. Saudaranya perempuan
jobless gara-gara pandemi. Tapi katanya dia suka makeup gitu, suka kecantikan. Saya kenalin ya. Iya, 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 boleh. Sekalian. Sekalian bawain pesanannya itu tadi. Oh, iya, 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 boleh. Ibu di sini. Siap, Ibu. Oke. Duduk depan, tak. Sekali-sekali, tak. Jangan berantem ya. Gantian. Siap. Terima kasih. Makasih, Mas. Ya, cemilan khas kita, Bu. Oh, gitu ya. Sama minuman khasnya. Terima kasih. Cemilan Ibu namanya abadi. Desta. Oh iya, Mas Desta. Di sini. Gimana, Mas Desta? Siap, bisa Ibu. Dibantu? Heeh. Saudara-saudara aku. Di PHK nih, Bu. Cari kerjaan. Dia dulunya administrasi, tapi dia suka dandan gitu. Perempuan ya. Cewek. Masih cantik. Muda lagi. Aktif lagi. Oh, cocok banget tuh, Mbak. Soalnya kan pas pandemi kayak gini, kita kan juga kalau kecantikan ini sekarang semuanya serba online. Memang kita lagi butuh konten kreator nih, juga kalau yang suka makeup itu bisa kita buat konten-konten tuh. Cocok tuh, Bu. Nanti minta nomornya ya, Bu, ya. Boleh, siap. Boleh, Bu, ya. Iya. Terima kasih. Saya kembali dulu lanjut ya, Bu, lagi. Oh iya, monggo makasih ya. Kakak mau pesan apa dulu nih? Ada kopi gitu ya, Bu. Jadi iya, ada salah satu keluh kesah. Dia masih banyak lagi, tapi sebenarnya peluang ini terbuka lebar ya, Bu. Masih, Mbak. Cuman memang karena kemarin pandemi, kan kita minimal kontak ya. Memang dan salon ini kecantikan memang sangat erat dengan kontak ya, person, sehingga memang banyak mengalami penurunan. Tapi kembali lagi, tiap orang itu kan butuh juga. Kalau capek kan pasti butuh massage, butuh relaksasi ya. Relax. Itu yang nggak bisa dihilang. Iya, butuh me-time. Butuh... Ya, kan pijat nggak bisa online ya, Bu ya? Nggak bisa. Ada pijat online gak, ya. Capek. Dan pijat itu nggak bisa digantikan oleh robot. Betul. Jadi tetap pasti manusia. Gitu. Jadi kita sampai kapanpun masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Pijat iya. juga bisa dimulai dari SMK. Boleh, iya juga bisa. Ada ya, Bu ya, yeah. Mau fokus ke tata rias atau kecantikan apa yang nyebutnya beauty wellness gitu. Iya gitu. Oke, kalau Ibu sendiri dulu berarti basicnya emang dari situ, Bu? Kopi jadul. Kalau untuk basic passion dari sana sih, Mbak. Cuman memang mungkin saya kan zaman-zaman anak muda dulu ya. masih muda. Zaman muda ya, artinya ya memang agak salah jurusan deh dulu ya. Tahu nggak dulunya tuh Ibu apa? Dokter loh, Mbak Neni. Dokter. Ini. Dokter. Iya. Hewan ya, Bu. Dokter hewan. FKH, bukan FKGH. Fakultas Kedokteran Gigi Hewan bukan. Bukan. Berarti... Fakultas Kedokteran Hewan, tapi punya passion di dunia kecantikan. Sekarang sukses lah. Tak, makeupin tak hewan, dokter hewan. Waduh. Oke, Bu, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen kedua ya, Bu ya. Iya, boleh. Selalu tetap bersama kami hanya di Cafe Cerdas. When I see your face, there's not a thing that I won't change, 'cause you're a